Oke guys, kembali lagi di channel Gabu dan Upaya. Dan ini jika anda gabu, silahkan menonton video ini. Oke, di video kali ini gue bakal main cocok Charles lagi ya guys ya. Di video sebelumnya gue udah ketemu sama si Charles, tuh si Eugene nya mati, meninggoy dia coy, dibunuh sama si Charles ini. Terus gue udah nge-upgrade kereta gue tuh jadi warna hijau guys. Terus udah ketemu penjahat juga. Sekarang tinggal kita nyari-nyari scrap untuk mengupgrade kereta kita supaya menjadi kuat ya guys ya. Kita langsung saja continue gamenya guys. Kereta gue udah ganti warna hijau itu. Gue pengennya warna biru sih, soalnya biru tuh warna kesukaan gue gitu guys. Mana ada gak ya warna biru? Di mana gitu guys? Ada yang tahu gak? Cuma yang tahu atau ada tip buat bisa gua ganti warna biru bisa komen di bawah. Berarti gua harus menuju ke sini. Nggak bisa nih, ada buaya nih, kayaknya ada buaya. Jadi gua kesini dulu ya, ke ini kan gua udah punya ininya. Oke, kita ke gua dulu coy, kita ke gua dulu. Ini empat, kita punya empat. Apakah ada si ini Charles? Kita menuju ini dulu coy, gua coy. Kita menuju gua dulu nih guys. Berarti gua harus turun di sini dong. Jauh ya. Langsung. Apa nanti aja gitu. Gua harus ke sini dulu sih, nggak apa lah, jauh juga lah. Kita berhenti di sini persimpangan pertigaan. Terus kita jalan, sip, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, jauh juga nggak apa-apa, yang penting misi kita selesai coy. Kayaknya gue bentar lagi mendengar si Charles nih. Kita stop dulu lah, ini bukan sih, ini masih jauh. Enggak, udah pas. Kita lari buat ini. Untung gak ada stamina kayak gitu ya. Stamina ini staminanya nggak bisa habis coy. Jadi kita bisa lari terus tanpa berhenti guys, tanpa kecapean. Langsung lari ke gua, guanya di tanah jauh. Daleman guys jauh guanya. Guanya ada di pedalaman guys. Nah, orang itu ntar kita ngasih ke orang itu, pemilik misinya itu. Orang yang ngasih misi itu ke gua. Ayo. Dimana guanya? Jauh nggak? Jauh sih, masih jauh dia. Gua masih inget jalannya guys, ke sini nih. Apa melihat peta gua udah inget. Tuh itu tuh guanya tuh. Ini nih. Yang ada lampunya. Ada lampunya. Di sini juga ada penjahat guys, di Charles ini. Kemarin gua mati berapa kali tuh ditembak. Nah kan udah bisa. Kayak gua udah punya buat kunci. Aduh anjir, gagal. Aduh gagal. Kunci buat ngebuka ininya guys, udah punya gua. Oke, satu, dua. Aduh, gagal lagi dong, gila. Kalem, satu, dua, kalem, kalem guys. Tiga. Yes. Oke, tuh kan sekarang gua ngekembaliin ke ibu-ibu yang di rumah tadi yang ngasih gua misi ini guys. Mari kita kembali ke sana. Ke sana. Oke. Kita kembali ke sana. Mana ya? Musiknya serem gitu guys, musiknya back creepy gitu, back soundnya guys. Tapi kemarin hujan, sekarang udah enggak. Di video sebelumnya hujan deras tuh, sekarang udah enggak nih guys. Tapi masih gelap, ini masih malam. Oke, kita kasih ke si ibu-ibu ini nih, bro. My pickle. Terima kasih sudah memberiku my pickle. You are my pickle hero. Kepahlawan my. Here is some scraps as a reward
Tuh kan gua dikasih pickel berapa nih? Kasih pickel berancur banyak coy, 34 coy. Gua harus meng-upgrade-upgrade nih. Tapi ini serem coy, tuh ada bulan, awannya gelap, ditambah suara-suara yang creepy coy. Gua harus ke sini nih, kereta gua di sana. Langsung kita upgrade ya guys ya, biar kalau misalkan kita mati. Tuh anjir. Di gimana? Gameplay. Bukan, baru juga gua bilang. Gua ditabrak, dibunuh. Dia bisa jalan tanpa rel, soalnya dia pakai laba-laba, jari laba-laba, kaki laba-laba, guys. Sial. Anjir, ngagetin, cok. Gimana gua enggak pakai senjata itu? Asum. Udah dapat belum ya? Misinya udah selesai belum ya? Aduh, oke, udah selesai. Oke. Awas aja lu anjir, Charles. Awas aja lu anjir. Oh, ini gua kemana dulu nih? Kiri kanan guys, kiri kanan. Kayaknya kanan dulu deh. Apa kiri dulu. Kiri dulu guys, kiri dulu. Gak apa-apa, kita kiri dulu. Anjir, gua dendam nih guys, Charles nih. Gua lagi jalan di ini di rumput-rumput, tiba-tiba gua di ini cok. Anjir, pakai kaki laba-labanya guys. Parah. Ini di sini misinya. Oke. Kita berhenti. Berhenti. Kalian kita nyari scrap. Apakah ada scrap di sini? Scrap. Di sini ada nggak? Gak ada coy. Ada scrap guys. Sini ada gak? Gak ada juga. Kita ke atas aja lah. Langsung menerima misinya. Oh, ini scrap nih. Mana orangnya? Nah, ini nih. Ada orang di sini berpakai jas. Archivist museum person. Aranium. I'm not the best with introductions, but I don't believe that I don't either. I just so happen to have a little business opportunity. If you're a very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon, but the goons have set find the blue box and nyari blue box to me. I'll buat give you some scraps as indikasi ini scrap nanti guys. Ada scrap di sini. Gue harus nyari blue box. Blue boxnya ada di anjir pedalaman canyon cave. Ada scrap lagi. Gue ada scrap lagi sini. Ini apa? Oke. Ada scrap. Scrap tuh. Itu juga ada scrap. Banyak nih guys scrapnya nih. Mayan. Crap, dapat. Mana tadi sini ya? Ini nih. Tadi gua lihat, ini. Crap. Mana lagi ya? Ini sini nih. Crap. Crap, banyak kan? Crap. Ini bisa enggak? Oh, dikunci, guys. Dikunci kita. Oh, ini di jalan ada. Oke, kita upgrade dikit-dikit lah. Kita upgrade kereta kita dikit-dikit ya guys ya. Mana nih speednya kali ya? Speednya. Sip. Oke, kita gaskin. Itunya di sini coy. Waduh. Oh, scrap. Eh, scrap. Aduh, di sana semoga tidak ada si Charles. Gue nggak punya senjata soalnya anjay.
Berarti kalau ngedengar suara cucuh, gue harus menghindar, guys. Bahaya. Taras mengintai gua. Mengikuti arah sini. Oke, naik ya. Naik. Oh, ada scrap, lumayan. Terus blue box katanya. Ini di anjir. Sial. Ada penjahat. Kabur gua. Kabur. Ataupun deket banget. Tidak. Ternyata ada penjahat, guys, di situ. Asem. Itu ngejar gua enggak ya? Jauh enggak? Masih. Anjir, masih, coy. Masih gila. Ini gua ngelawannya gimana coba? Masih lo gila. Gimana ini gua ngelawannya, guys? Ngelawannya gimana gua? Pak, bantu, Pak. Pak, bantu gua, Pak. Rukan ada. Anjir. Masih ngejar di asem. Pak, gua kabur aja ya, naik kereta ya. Gua kabur lah. Naik kereta lah. Itu gua berlari-lari. Banyak scrap padahal. Ya, kita berlari-lari aja lah. Modal keberanian gue lah. Modal lari cepat ini. Gue kan udah memancing dia untuk mengejar gue di belakang gue. Sekarang tinggal nyari blue boxnya di sini, guys, nih. Jadi belakang gue yakin pasti ngejar. Gak mungkin nyerah, guys. Jangan nyerah dia, gak mungkin nyerah. Gue harus nyari blue box ini. Blue box dimana? Blue box ini ya. Oke, gue dapat ini. Mana orangnya? Gak ada dia. Gak ada, coy. Gak ada. Mana penjahatnya? Mana penjahatnya, guys? Scrap bukan? Oh iya, scrap, guys. Mana penjahatnya tapi ya? Gak ada tapi. Apa gua ambil scrap dulu ya? Gua ngeri ada si Charles nih. Semoga tidak ada lah. Gua mau turun untuk mengambil scrap yang ada di bawah sini tadi, mana. Nah, oke, udah, langsung kita balik ke si bapak itu, guys. Please Charles, jangan dulu. Ada tandanya si Charles ada, gimana ya, gimana cara tahu Charles ada, guys? Cara tahu si Charles datang gimana, guys? Apakah dia ngeluarin suara cucu kayak gitu? Gue udah dapet nih blue box ini. Tinggal ngasih si bapak-bapak itu, tapi malah gue jatuh. Gue malah jatuh, guys. Oke, kita kasih nih. Biar dapat scrap. Itu box yang saya inginkan. Skedaddle apaan, bro? 46, coy, lumayan kan. Gue mau upgrade lagi ini. Upgrade lagi nyampe max buat ngebunuh si Charlesnya, guys. Oke, udah. Yip, kita gaskin lagi. Mundur. Kita mundur saja, guys. Kita mau ke sini nih. Jadi gue harus mundur dulu nih. Harus mundur dulu, guys. Harus mundur dulu, terus ntar belokin ke kanan, ke sini, ke arah sini nih.
Okay, kita lagi kita stop. Stop, maju. Maju. Stop lagi. Sip, turun, turun. Turun, kita ini belokin dulu arahnya. Okay. Langsung kita naik. Kita majukan, guys. Kereta ini kita jadi masinis. Oh, dia di bawah sini. Kita berhenti dulu, kita berhenti dulu. Berhenti dulu. Ih, ada Charles, coy. Yakin gua ada Charles. Mana dia? Di mana ya? Mundur, coba mundur. Mundur coba, guys. Mana ya? Mana-mana? Waduh. Waduh. Kita berhenti dulu, guys. Kita berhenti dulu. Oh. Bentar ya, guys. Bentar ya. Mana ya Charles-nya? Tadi gua enggak dengar suara cucu. Cucu. Kayak gitu, guys. Awas aja anjir kalau misalkan ada. Gua lagi mencari scrap. Ih, bekas darah, coy. Ada bekas darah ini. Tuh, darah siapa ini? Gua ikutin aja ya. Gua ada scrap kan lumayan. Darah siapa ini, guys? Gua scrap lagi. Kita ke bawah berarti. Menuju ke bawah ini. Semoga kita mendak. Aduh, jatuh anjir. Kaget gua. Oke. Kita mencari scrap sekalian mencari scrap, guys. Gak ada. Apakah ada penjahat lagi di sekitar sini? Soalnya gua melihat ada darah, guys. Darah-darah gitu. Scrap. Mana lagi scrap? Apakah di sini penjahat kah? Semoga tidak ya. Oh, enggak. Ini hanya bapak-bapak biasa. Oh, nakoda ini. Aku sangat beruntung kau di sini. Kau bersyukur. Aku sangat bersyukur kau ke sini. I've brought all my belongings so I can leave immediately. Although now that I don't know what I did for the magic at home. Oh, ketinggalan jurnalnya di rumah katanya. But you might manage with that train of yours. I'll give you all the scrap metal I have. Just please bring the journal next time you're here. Okay, kita harus mengambil jurnal ketika kita kesini lagi katanya, guys. Waduh, gua disuruh-suruh mulu. Ini ada scrap ini di dalam. Cuman kita kemana masuknya mengambil scrap? Mana ya? Oh, ini ya. Okay. Scrap. Okay, udah. Ini apa? Oh. Okay, ini petanya ya. Okay. Hancur rumahnya jauh banget. Rumahnya jauh banget sih. Jadi gue harus ke kiri dulu, terus ngambil sini, terus ke sana ya. Oke, bisa sih, bisa. Oke, bisa. Nanti gue harus ke kiri dulu, guys. Kalian ngambil scrap di sini. Oh, ada warna putih, guys. Gue dapat warna putih, cat warna putih. Kita ganti ya, biar lebih polos gitu kan, warna putih. Identik dengan warna polos, guys. Karena gua orangnya polos, jadi harus ganti warna menjadi warna putih. Mana ya kereta gua? Di mana ya? Kereta kencana. Gua mau naik. Kita ganti dulu warna putih. Warna putih. Nice. Oke, kita maju. Maju belok kiri berarti. Ini belok mana nih? Kiri kan udah benar. Sekalian ngambil misi dari orang yang di sini, guys. Mana si Charles ini? Keselin banget Charles.
Bentar. Gua dapat berapa? 9. Scrapnya. Di mana orangnya? Masih jauh. Di sini ya. Stop. Siap. Manis Charles, jaga-jaga. Apakah ada Charles di sini, guys? Di mana? Tidak ada kah? Aman ya? Aman lah. Aman lah. Oke. Sudah aman. Sekarang kita mengambil misinya di sini, guys. Oke, dapat scrap lagi. Ini catatan. Oh, ini orangnya nih. Hey, you're that monster hunter. Hey. Katakan kau monster hunter. Aku harus tahu apakah kau punya pengalaman dengan hantu. Someone or something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the boulder field every night. Mm-hmm. I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange. I only found half of them yesterday because of the commotion. Could you go find the last egg and bring them to me? Last egg. Last egg apa? Last egg gimana sih? Aduh, di belakang lagi. Mana, oi? Di Charles ini. Ini ke atas bisa nggak ya? Ada tangga nggak? Oh, describe. Nggak bisa, coy. Kita maju dulu ya. Kita maju. Bi kita selesain dua misi dulu, guys. Oke. Okay. Selesain dua misi dulu. Kita berhenti di sini. Oke. Tuh itu rumahnya tuh. Rumahnya si nakoda tadi. Mana nih si Charles ini? Awas aja kalau gua lagi di sini Charles ada. Mana-mana jurnalnya, mana? Mana coy, jurnal coy? Ini kan. Terus jurnalnya mana? Jurnal masuk sini. Jurnal. Oh, ini guys, udah dapat. Dapat scrap juga. Oke. Ini ada scrap enggak? Ada. Dapat lagi scrap. Ada. Dapat lagi, mantap. Tempat apa ini? Aku penasaran, guys. Apa ini? Batu kuil ya? Oh, describe. Oke, kita balik lagi aja, guys ya. Kita ke kereta dulu. Semoga tidak ada Charles pas gua lagi di sini. Aduh. Ini warna putih nggak kelihatan, coy. Gue pengen ganti warna biru dengan warna kesukaan gue, guys. Cuman gak ada. Dih. Bentar. Kok misinya belum selesai? Gak ada kan jurnal? Oh, udah. Udah. Sekarang kita ke sini dulu. Ke belakang dulu berarti. Kita ke belakang dulu, guys. Didi. Dimana ya? Bukan siapa-siapa kan tuh. Kita berhenti dulu. Berhenti dulu. Dia di sini, coy. Main jauh ini. Oke lah. Semoga tidak ada si Charles nih. Karena kalau ada si Charles, gue mati nih, guys. Bentar. Mending gua upgrade dulu kereta gua. Kita pakai scrapnya dulu. Nah kan udah. Udah level 7 semua nih. Oke, kita ke sana, guys. Kita ke sana. Mana? Mana sih? Aduh, anjir, jatuh gua. Oh, ke kanan. Aduh.
Aduh, pegunung semua nih. Bebatuan semua. Kanan kan? Ini kan? Waduh. Waduh. Oke, okay. Describe. Ini apa ini? Apa itu? Apa itu anjir? Ini ada setan, cowok. Tuh ada setan, cowok. Anjir, ada setan, gila. Oh, ini ghost yang dibicarain. Tidak. Oh, gua dikejar setan. Gua dikejar setan, guys. 3, gua dapat 3. Oke. Kok bisa-bisanya ada setan di game kereta-keretaan. Asem bener yang ngasih misi ini. Aduh, kenapa sih? Udah mau penjahat, terus ada setan, ada kereta. Mati gua kalau ketangkep, yakin gua. Mana dong guys ini? Mana ini, ada ini nih. Ngeri. Jangan bunuh gua. Jangan bunuh gua. Tidak. Gimana lagi ya? 4 lagi ya. Lagi nih. Gimana ini? Anjir, beneran ghost dong. Oke. Aku kemana lagi nih? Ini. Gua enggak fokus larinya, anjing. Ini kejar-kejar asem. 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 Gak kena. Asem. Itu gak kena, guys. Setannya ada di belakang gua. Setannya. 3 lagi padahal. Anjir ini. Setan masih mengejar gua. Waduh. Kok guys, gua nafas dulu, oke? Okay? Kalem. Aduh. Di sana tadi. Oh, berarti kalau gua ke sini enggak dikejar nih gua nih. Oke. Okay. I see. Oke, okay, describe. Tadi di mana lagi? Lupa lagi kan gua. Nah. 2 lagi berarti, guys. Tinggal 2 lagi nih. 2 lagi, di mana 2 lagi? 2 lagi di mana, coy? 2 lagi di mana? Aduh, ada setannya di belakang gua. Di belakang gua dia mengejar terus mengejar. Aduh, tidak mau melihat saya. Aduh, makin gelap. Aduh, asem. Oh, ini satu nih. Satu lagi berarti di sana tadi gua lihat. Tuh. Asem lah. Masih, guys. Satu lagi loh pada. Aduh. Kan di belakang gua kan. Anjir, larinya cepet juga dia. Asem. 3, jangan sampai gagal. Gue capek nih. Gue harus kabur ke atas. Please, jangan kejar gue. Bukan hilang. Satu lagi di mana ya?
Lagi di mana ya, guys? Tinggal satu lagi loh. Perlu anjir ya. Perlu guys larinya. Mana ya? Oke lah, kita beranikan saja guys ya. Ikan nih. Hop hop. Kita memberanikan diri untuk masuk ke pedalaman ini. Lebih dalam lagi. Tapi tidak ada apapun di sini. Tidak ada apapun. Tuh kan, belakang gua ini. Mati gua. Mana ya satu lagi ya? Mati gua. Hup, diam kau. Mana ya satu lagi ya? Tadi perasaan gua lihat sekitar sini. Ini. Ah. Gua dibawa kemana anjir? Gua dibawa ke... Aduh, mampus gua. Ada Charles. Tukan. Anjir. Gila. Udah mau dikejar si Charles, ada hantunya. Ini game apa sih? Gua kira gampang loh. Anjir. Ini apa nih? Duh, ya Allah ya Rabbi. Aduh. Aduh. Misinya susah banget, guys. Yang hantu ini. Apa nanti aja ya? Ini kalau misalkan satu kali gagal lagi, kalau misalkan satu kali mati lagi, gue langsung pergi dari misi ini. Oh udah nih, kesep guys. Cuman gue benar-benar harus nyari satu lagi nih. Anjir deh, dasar hantu asem. Hantunya asem. Terbang dia. Aduh. Mana sih satu lagi, guys? Tuh. Si asem. Asem memang. Asem bener. Asem bener guys, asem bener nih hantu ini. Us. Mana ya? Mana guys? Yalah, beraniin aja lah gue lah. Gak tau nih kemana nih gue nih. Kita beranikan saja guys. Hup. Keberanikan pokoknya. Hup. Oh kan, ternyata gue dibawa kemana ini. Kalau ketangkep gitu guys, gak tahu dibawa kemana gue. Keberanikan diri mencari-cari satu lagi di mana. Satu lagi loh. Padahal mah. Alah, asem lah. Tidak. Up, mati kau.
Berarti gue harus kemana nih? Harus kemana nih guys? Gue harus kemana ini? Gue harus kemana ini? Ke atas kah? Ke atas lah ya. Jangan takut. Cepat kita menghindar. Ah mati gua. Aduh, di mana ya satu lagi ya? Ini bukan. Ini bukan. Ya kita santai aja, coy. Kita santai aja lah. Santai. Waduh. Gue nyari-nyari lo muter-muter nggak ketemu ya. Mana ya? Ada petunjuk apa ya? Berisik anjir, hei. Berisik lo. Gue lagi fokus mencari ini, kalau lu ngedeketin gue gelap ini. Please lah. Kerjasamanya lah. Aduh. Collect the ice pack from the boulder pile. Aduh. Ada segitiga di sini, kita ke sini. Kita muter dulu ya. Pokoknya kita ke kanan dulu. Arah kanan dulu. Kita fokus arah kanan. Ada kanan lagi, kita belok kanan. Belok kanan sini. Oke. Ah, kan ini kata gua juga dapat ini. Alhamdulillah guys, selesai. Alam, kalau ada setan tuh alam guys, kita harus tenang. Baca bismillah, baca ayat kursi biar tenang. Kan kita harus menghindar dari si Charles Asem ini. Kata gue jauh lagi. Manis Charles Asem nih. Kata gue jauh lagi. Ntar kalau misalkan ada Charles, gue turun ke bawah guys. Awas aja nih. Mana? Belum dengar suara si cucunya nih. Aman berarti aman. Kereta gue di sono. Ayo lari. Kita kasih ke sisa-sisanya. Yup, langsung maju. Kita maju terus berhenti. Bentar lagi berhenti di sini. Sip, berhenti. Ganti warna aja ya, kita ganti warna hijau lah biar mapnya juga hijau. Nice, jangan putih lah, jelek. Gue mau nyari warna biru guys, ada yang tahu nggak kalian set yang warnanya biru guys? Kasih tahu dong guys di kolom komentar ya, gue pengen banget tuh ngecat warna biru ya. Oke. Gara-gara lu gue dikejar setan Asem. Gue dapet scrap berapa nih? 4. Lumayan. Kita break dulu. Oke. Baik lagi, kita baik muter. Balik. Kita ke sini dulu nih. Ke sini, ke si Santiago.
Terus habis itu ke sana, ke kanan. Kita ke Santiago dulu, guys. Tinggal nunggu si Charlesnya nih. Mana Charles? Mana Charles? Mana Charles? Gak ada ya? Tutut. Kita berhenti di sini. Oke, kita turun saja. Lalu kita menuju si Charles. Charles Santiago. Mana Santiago di sini nih? Santiago ketinggalan jurnalnya di rumah dan nyuruh gua, guys. Dia menyuruh gua, tapi gua dapat scrap berapa? Tuh kan? I would hope for your own good that you but here are those scraps I promised. Oke, ini scrap yang aku janjikan, lumayan 39. Oke, kita balik lagi ke kereta kita, guys. Kereta kita di mana? Di atas. Oke, langsung kita upgrade lagi, guys. Supaya kereta kita jadi lebih kuat untuk melawan si Charles. Oke. Duh. Ini buat mancing Charles bukan sih? Bukan ya? Bukan, guys. Oke, guys, mungkin sekian dulu video Coco Charles kali ini ya, guys ya. Nanti bakal dilanjut di video selanjutnya ya, guys. Gua udah banyak nih, udah banyak ngumpulin scrap, terus udah nge-break level kereta gua menjadi lebih kuat lagi nih, level 789 lah. Lumayan udah kuat, cuman gua belum ketemu si Charles di kereta, guys. Gua ketemunya tadi itu sama hantu sama Charles dua kali di jalanan, gua dibunuh sama si Charles dua kali di jalanan pas gua gak naik kereta. Oke, guys, buat kalian sudah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa follow IG gua dan jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya, guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, guys. Bye.